si fotografer A nih bagus ya portfolionya gitu. Cuman kenapa pas lagi foto orangnya gitu ya? Gua at least melihat suatu tren yang baru, wave yang baru, generasi yang baru dengan cara mereka. At least itu satu dekade. Tahun 2002, fotografer emang udah banyak gitu, tapi nggak sebanyak sekarang. Sekarang tuh banyak banget. Kita memang dituntut buat kreatif ya, on target, itu biasalah dunia profesional ya kayak gitu. Cuman pada saat ketemu agency, ketemu klien, kita nggak selalu memotret sesuatu yang kita suka. Senengnya di belakang kamera gitu. Ngadepin itunya yang gua sering merasa jenuh. Walaupun lo bisa duplicate karya dia gitu, lo menurut gue lo gak akan bisa like 100% sama kayak dia gitu. Ikut orang tuh berdiri sendiri. Make sure kalau lo tuh udah siap gitu.